bersikap rajin bagi seluruh warga negara. Dengan adanya GBHN dapat ditegaskan bahwa negara Indonesia bukanlah negara liberal yang menyerahkan alokasi ekonomi pada mekanisme pasar. Negara Indonesia dikehendaki sebagai negara sosial, negara kekeluargaan dan negara kesejahteraan, di mana rakyat bertanggung jawab, di mana negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Demikian halnya dalam negara sosial tersebut, pemerintah bertanggung jawab mengatur distribusi yang adil atas kekayaan negara. Kalau sekarang selalu kuker-kuker korupsi terus, sampai apa ya? Ini kan juga jadi kuker-kuker. Sampai kapan yang namanya KPK itu? Padahal Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia jadi punya alasan bahwa korupsi terus berlanjut. Apakah benar? Kan seharusnya kita harus memberikan yang namanya korupsi sehingga komisi yang sebetulnya sifatnya ad hoc ini harus sementara saja dapat diselesaikan, dapat dibubarkan. Nanti kalau dengan seperti ini di sosmed saya dibully. Saya pikir ya sudah dia dibully mungkin sebagai sebuah atraksi. Tidak korupsi ya, itu aja loh KPK itu tidak ada lagi. Itu sebuah pemikiran yang sama.